Saudara, di Desa Langgula, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, kita akan menjumpai usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang menghadirkan inovasi kuliner olahan cumi menjadi berbagai produk kemasan yang menggugah selera. Pengembangan olahan cumi ini menjadi upaya dalam meningkatkan perekonomian warga dengan memanfaatkan hasil sumber daya laut khususnya cumi yang melimpah serta untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam bersaing di pasar modern. UMKM Cumilang atau Cumilang Gula yang berada di Desa Langgula, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu usaha yang memproduksi berbagai olahan cumi. Melimpahnya sumber daya alam laut, khususnya cumi di kawasan itu, menjadi latar belakang warga setempat membentuk sebuah usaha yang kini terus dikembangkan. UMKM Cumilang ini dibentuk oleh pemerintah desa setempat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil laut. Berbagai inovasi kuliner olahan cumi pun akan kita temui di UMKM ini, dengan menghadirkan inovasi baru dalam dunia kuliner tanpa menghilangkan cita rasa tradisional dengan kualitas gizi yang baik. Olahan yang diproduksi UMKM ini terbilang cukup unik. Pasalnya, cumi-cumi ini justru diolah menjadi berbagai cemilan seperti peyek, stik cumi, kecap cumi, kerupuk, biskuit coklat cumi, klepon cumi, abon cumi, dan banyak olahan lainnya dengan bahan dasar cumi. Ada 11 UMKM, ya, 11 UMKM itu yang mendapat 11 paket juga. Ada 3 macam peralatannya, ya, termasuk gilingan apa itu namanya? Termasuk gilingan cuminya itu. Sementara itu, harga setiap produk olahan cumi kemasan ini dipatok dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per kemasan sesuai dengan jenis dan ukuran. Tak kalah saing, kemasan yang digunakan pun sudah menggunakan kemasan modern. Untuk pemasaran produk ini, UMKM Cumilang masih promosi dari rumah ke rumah, rekan kerja, serta melalui media sosial. Jadi bentuk promosi pertama, promosi lewat keluarga, lewat rekan kerja, kemudian lewat media sosial Facebook dan WA. Dan semoga kami juga sudah bisa diterima di toko-toko karena produk kami ini sudah berlabel halal. Hadirnya UMKM Cumilang tidak hanya membuka peluang kerja dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, namun juga menjadi bagian penting bagi nelayan dalam rantai pasokan cumi. Bahkan hal ini menjadi contoh nyata bagaimana potensi sumber daya alam lokal dapat dioptimalkan untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kriska Misma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.